Meski sedang hamil 4 bulan, Muzdalifah turut temani Nasar show ke Kalimantan. Menempuh perjalanan selama 6 jam lewat darat setelah naik pesawat, Muzdalifah tetap setia menemani Nasar. Makan pun tetap lahap selama perjalanan. Tak heran kalau akhirnya Nasar sukses menggoyang Kabupaten Batu Licin. Lantas mengapa Nasar buru-buru pulang usai pentas? Awal pekan ini, inilah berbagai kisah kebersamaan selebritis. Dari kisah Muzdalifah yang setia temani Nasar show ke Kalimantan yang panas meski sedang hamil 4 bulan, kelanjutan kisah Jupe dengan DP, kabar duo Maya terancam bubar, serta Adiba dan Tiffany Kedanga yang makin memantapkan diri sebagai penyanyi cilik berbakat. Kisah pertama dimulai dari perjalanan Nasar show ke Batu Licin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sang istri Muzdalifah yang tengah hamil 4 bulan dengan setia menemani Nasar menempuh perjalanan udara 1,5 jam dari Jakarta menuju Banjarmasin dan melanjutkan perjalanan darat selama 6 jam. Menembus melewati perkampungan di Kalimantan Selatan yang panas, Muzdalifah terlihat menikmati perjalanannya. Bahkan ia juga terlihat lahap menyantap makanan ketika mengisi perut yang keroncongan di tengah perjalanan. Halo pemirsa Intens, hari ini aku lagi dalam pesawat, bunda lagi tidur. Jadi hari ini tuh ceritanya aku disuruh menghibur masyarakat Batu Licin. Di mana Batu Licin itu? Di Banjarmasin pemirsa. Sebelumnya saya sudah pernah nyanyi di sana, cuman kebetulan sekarang saya dipanggil lagi. Perjalanan dari Jakarta ke Banjarmasin itu 1,5 jam. Nyanyinya saya nanti malam pemirsa. Tuh, berarti pesawat sudah mau turun, sudah mau sampai pemirsa. Oke pemirsa, sampai berjumpa di Banjarmasin. Cekidot. Pemirsa Intens, karena ini siang hari panas banget, jadi kita mau cari ruangan yang dingin dan kita mau makan dulu pemirsa. Capek, ngantuk, biasa kali lagi hamil. Bergantung ya, kalau akunya sehat ya boleh. Kan yang penting bayinya sehat, mudah-mudahan. Pemirsa Intens. Ini saya lagi mau mencicipi makan siang di restoran. Ini makanannya sekarang ada udang gala. Ini udang gala, udangnya gede banget tuh. Sekarang udang gala bumbu kecap pedas. Yang ini katanya sambal balancah apa gitu ya, saya ngerti juga. Ini cumi goreng tepung. Ini kangkung belacan. Masih ada lagi yang lain belum dikeluarkan. Minumnya es kelapa muda. Panas soalnya di luar, panas banget. Nasar memang layak berbangga, Muzdalifah setia mendampinginya. Udara yang panas dan perjalanan yang jauh tidak membuat Muzdalifah mengeluh sedikit pun. Bagi wanita hamil seperti Muzdalifah, menempuh perjalanan yang begitu panjang tentu sangat luar biasa. Betapa melelahkan. Namun rasa lelah itu seakan terbayar karena masyarakat mengeluh-eluhkan kehadiran mereka. Bagaimana tidak, baru check sound saja, masyarakat sudah menyemut di sekitar panggung. Pemirsa Intens, sekarang saya berada di backstage untuk GR. Aduh, kayak acara TV ya Bu. Ada GR segala pemirsa. Baik, sekarang kita menuju ke panggungnya pemirsa Intens. Halo. Ini latihan-latihan dulu ya ibu-ibu ya. Lama semakin berubah, tak lagi merasakan
apa, minum vitamin, jaga kesehatan kan. Kalau tergantung, maksudnya kalau akunya nggak sehat, aku juga nggak dampingin. Tapi alhamdulillah ya. Selalu sehat, doakan aja semoga selalu sehat dan selalu bisa menjadi yang terbaik. Gitu. Segala letih dan lelah yang mengurung sekujur badan Musdalifah seakan luruh pada malam harinya. Tempat digelar pesta rakyat menjadi lautan manusia. Mereka mengeluh-eluhkan kedatangan Nasar dan Musdalifah. Sejak dari hotel hingga di atas panggung, Musdalifah mendampingi Nasar tanpa memperdulikan perutnya yang mulai membesar. Kehadiran Musdalifah seolah menjadi kekuatan tersendiri. Karena pada akhirnya, Nasar sukses menggoyang masyarakat Batu Licin. Apalagi Tegar, pengamen cilik yang kini mengorbit, ikut memeriahkan pesta rakyat Batu Licin. Dia mah tinggal make, bukan bantu-bantu. Enggak, kebetulan kan karena memang kalau memang bajunya sesuai ini aja, sesuai kemauan. Kalau memang lihat acaranya juga, kan ini kan acara pesta rakyat, jadi agak bling-bling sedikit pemirsa, tuh agak bling-bling sedikit gitu. Karena kan dalamnya polos gitu kan. Kita menghargai yang mengundang supaya nggak terlalu kayak mau kondangan kan. Kalau gini kan mau kondangan ya. Kalau begini kan nggak terlalu nyanyi. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa India? Indonesia. Indonesia apa India? Indonesia apa India? Kalau Indonesianya tadi begini kan Pak? Wow, pesona. Ku memujamu melalui nasib. Seneng bisa diundang lagi, makasih Pak Haji. Ya, ya semoga diundang lagi. Baru dua kali. Ya. Karena antusias masyarakat di sini, antusias masyarakat Tanah Bumbu ingin selalu menyaksikan Tegar, penampilan ke Tegar. Karena penampilan pertama kurang puas. Kurang jadi puas, kita, kurang ya, asik. Jadi kita tampilkan lagi untuk yang kedua kalinya. Sayang, pesta rakyat yang rencananya masih berlanjut hingga malam minggu kemarin, namun usai manggung Jumat malam, Nasar langsung memilih kembali ke Jakarta. Ada apa dengan Nasar? Mengapa ia memilih pulang cepat? Nyatanya, sejumlah acara telah menunggunya di Jakarta. Selain itu, ia tak mau kehilangan momen untuk gelar pengajian Nisfu Syakban jelang Ramadan pada hari Minggu kemarin. Karenanya pasangan suami istri ini terbang kembali ke Jakarta pada hari Minggu. Usai pentas di Pesta Rakyat Batu Licin Jumat malam, pasangan ini sempat kehujanan. Dan lihatlah bagaimana Nasar akhirnya melepas kostum show-nya untuk berlindung dari hujan. Ya, Pak, saya terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Tapi besok kalau saya nyanyi lagi, Bapak ada. Ya, harus komplit. Ya. Ini kita tinggalin acara di pagar. Sengaja khusus meninggalkan acara. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini berhubung hujan nih ya, pemirsa. Apa sih hujan nih ya? Hujan. Jadi saya harus pakai ini, tatarup ya.
karena payungnya di sini kebetulan tidak ada, jadi saya pakai ini aja. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون جاءناها فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون Ketika Musdalifah yang hamil 4 bulan setia mendampingi suami mendulang rezeki keluar kota, Julia Perez dan Dewi Persik seolah sulit menghindar dari perseteruan. DP sesumbar tak akan ada yang berani menangkap dirinya. Lantas, bagaimana reaksi Jupe? Benarkah Jupe sudah mengikhlaskan kasusnya dan memilih menyibukkan diri bersama ponakan? Saksikan liputan khusus Intens di segmen selanjutnya. Nggak mungkin lah, siapa yang berani panggil saya? Sementara Julia Perez dan Dewi Persik sepertinya masih saja bersih tegang. DP pun sesumbar, tak ada yang berani menangkap dirinya, meskipun kuasa hukum Jupe menegaskan upaya banding pihak kejaksaan menangkap DP. Lantas benarkah Jupe sudah ikhlas dengan kasusnya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan anak dan ponakan?